Ya, baik. Kali ini saya akan mengkoreksi punya Ibu Dewi Rahmaningrum. Bismillah. Fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, zu itu dilembutkan lagi, Bu, ya. A'udhu, a'udhu, jangan a'udhu, tapi a'udhu billahi minasyaitonir rajim. A'udhu, jadi ujung lidahnya ada di gigi atas bagian belakang, gigi atas bagian belakang. Zu, zadhi zubad, ya, zu. Ditempelkan saja, jangan ditekan supaya lembut keluarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Arrahmanirrahim. Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yeah. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya. Yeah. Ihdinash, huruf sa itu sama dengan sin, ya, Bu, ya. Huruf sa itu dengan sama dengan sin, hanya saja ditebalkan. Cara menebalkannya, pangkal lidah itu dinaikkan ke atas. Ihdinal sayro sayro, bukan ihdinal syiro, tapi ihdinal sayro tol mustaqim. Kita lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil, saya bahas dari sirat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi. Ghairil itu huruf wa, itu tenggorokan paling depan makhrajul hurufnya. Ghairil maghdu, bukan maghdu, tapi maghdu, maghdu. Ya, kalau maghdu itu nanti bukan huruf gha, tapi huruf gha. Tapi cara mematikannya maghdu. Ghairil maghdu bi'alayhim waladdallin. Ya. Kita lanjut untuk Ibu Lis. Untuk Ibu Dewi Rahmaningrum, silahkan diulang kembali bacaannya. Yang saya koreksi silahkan dibenarkan. Kita lanjut Ibu Lis, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya, ih, bukan ih, tapi ih, itu huruf h, bukan huruf ha. Ingat-ingat. Ihdinash shiratal mustaqim. Mustaqim itu huruf qaf, itu dikurangi ketebalannya. Bukan mustaqim, tapi mustaqim. Mustaqim, ya, tetap ada terasa huruf qaf tapi sedikit saja. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
صراط الذين أنعمت أنعمت ya dijelaskan أنعمت ya lanjut وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Jadi huruf wa makhrajul hurufnya ada di tenggorokan paling depan. وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا dolin. Ya Bu, silahkan diperbaiki kembali Ibu Lis ya. Kemudian kita lanjut Bapak Wahyudi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf H-nya dijelaskan lagi Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hahihu. Ya itu tenggorokan tengah. Tenggorokan bagian tengah. Ha. Ha. Dipedaskan lagi. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, kurang konsisten. Ketika Ar-Rahman itu bagus, tapi ketika Ar-Rahim haknya hilang. Huruf H-nya itu jadi H. Nah, coba dikonsistenkan, Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na' ka ka ki ku bak. Ya, huruf ka itu lidah yang pangkal itu dinaikkan ke langit-langit, tapi yang bagian tulang kakiku kemudian dikeluarkan habsnya, hamsnya, ada angin yang keluar. Ya bukan iya kana, tapi iya kana kana. Ya iya kana budu wa iya kana sta'in. Ya lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sasisubas. Ya. Sasisubas. Jadi huruf sa itu, huruf sa itu sama dengan huruf sin, maka tetapi pangkal lidahnya dinaikkan. Ihdinal siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير الغاضب غير المغضوب عليهم ولا dolin. Huruf do itu lembut keluarnya Pak ya, bukan do, bukan do. Kalau do itu ditekan, dia tidak perlu ditekan, tapi dilembutkan. Do, do, di, do, bel. Jadi lidah bagian kanan dan kiri itu menyentuh gigi geraham atas,
Kemudian ujung lidahnya ada di gusi tempat tumbuhnya gigi atas. Ya, jadi gini, do do do, ya, lembut keluarnya. Jangan do. Kalau do itu ditekan, tidak perlu ditekan. Ya, oke.